Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Hadratul mukarramun, para asatidah, para hujjah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis yang mulia ini, majelis zikir, majelis ilmu di Masjid Jami Miftahul Khair yang biasa kita adakan setiap malam Rabu. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali majlis kita dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semuanya senantiasa dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbi bil mustofa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karam. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاهك بإذ الكريم تجنى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى سعال الكرمي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Selanjutnya mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan, kita hadiahkan pahalanya untuk masing-masing orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, untuk guru-guru kita, para masyayikh kita, para pendahulu Masjid Jami Miftahul Khair, wabil khusus guru kita Bapak Kiai Ahmad Imyati bin Kiai Ilyas Kiji Ilyas bin Sirin, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Siddiq, para pendahulu Masjid Jami Miftahul Khair yang telah berpulang ke rahmatullah, juga para munfiqin, munfiqat, para ahli waris. Semuanya kita doakan mudah-mudahan senantiasa mendapat curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan kesalahannya, diangkat derajatnya si Allah Subhanahu wa taala, jadikan kubur mereka semuanya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah kita niatkan juga untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita yang masih pada belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga mereka, membukakan mereka futuhal arifin untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Menjadikan mereka anak yang salihin salihat, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada agamanya, berbakti kepada nusa dan bangsanya. Al-Fatihah kita niatkan untuk kita semuanya dan keluarga kita. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam keadaan sehat afiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa istiqamah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinniyah wa kullu niyatin shalihah ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita lanjutkan masih dalam bab tauhid wa tawakkul. Kitab Tauhid dan Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ada tingkatan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
Yang pertama adalah tingkatan atau tabaqah awam, tabaqah ya, orang umum ya, orang awam, yaitu mempercayai dari kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Percaya, yakin penuh dengan kalimat ini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala ya, yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya ya, baginyalah ya, kekuasaan ataupun kerajaan, dan baginyalah ke segala pujian ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha kuasa atas segala sesuatu ya. Memahami kalimat ini dengan seyakin-yakinnya ya, lafaz ini ya, fayasduku bihadzal lafaz ya, artinya yakin seyakin-yakinnya kalimat ini ya, benar-benar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah yang disebut dengan i'tiqadul ammah, keyakinan umum, artinya keyakinan orang awam. Ya. Yang kedua ya, yang kedua, tingkatan yang kedua, ayyara al-asya al-mukhtalifah fayaraha sadiratun anil wahid. Ya. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua, melihat fenomena alam ini ya, al-asya al-mukhtalifah ya, segala hal yang ada di alam ini yang beragam macam bentuknya ya, beragam macam warnanya ya, dia yakini bahwa semua ini datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, anil wahid. Anil wahid maksudnya, al wahid di sini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ini tingkatan yang kedua disebut dengan maqamul muqarrabin, tingkatan orang-orang para orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi tingkatannya sudah melihat kepada dalil dari fenomena alam yang ada, dari alam yang ada di sekitarnya, yang diamati, yang dia rasakan, yang dia lihat, semuanya itu dia yakini ya, bahwa semua alam yang ada di sini ya, di dunia ini hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah yang mengadakannya, Allah yang menciptakannya ya, bukan dia datang sendiri ya, bukan dia datang sendiri, tapi memang karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza maqamul muqarrabin. Yang ketiga, ats-tsalitsah, ayyara al-insan idzan kashafa an basiratihi an la fa'ila siwa Allah. Nah, kalau yang kedua tadi dalilnya itu adalah dari yang hissiyah ya, dari yang nyata di depan matanya, dari yang nyata dari apa yang bisa dirasakannya ya. Kalau yang kedua ini lebih dalam lagi, timbulnya dari apa? Dari basirah. Basirah itu mata hati ya. Keyakinan yang ada, yang paling dalam yang ada dalam hati ini, dia yakini bahwa tidak ada yang mampu berbuat apapun di dunia ini, termasuk mengendalikan apapun yang ada di alam ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ada semua ini ya, tidak luput dari kendali Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Adanya lautan ya, air yang bergelombang, itu semuanya adalah ya, dari kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Adanya api ya, yang bisa membakar, itu karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kekuatan yang Allah ya, berikan kepada api itu untuk membakar. Tapi bisa saja Allah menghilangkan kekuatan api untuk membakar. Contohnya mana? Dulu pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam ya, dibakar oleh Raja Namrud, ya, karena melawan dia ya, dan kerajaannya, ya, kemudian patung-patungnya dihancurkan, ya, akhirnya ditangkap kemudian dibakar. Tapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala ya, menjadikan api yang biasanya dapat membakar ya,
malah sebaliknya dia menjadi dingin. Kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ya, Allah perintahkan api, ya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, api itu tidak membakar Ibrahim, ya, tapi malah memberikan keselamatan kepada Ibrahim alaihi salam. Ya, bardan wassalaman, ya, menjadi dingin. Ya, menjadi dingin. Nah, itu contoh. Jadi bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini tidak luput dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk lautan, ya, lautan yang sifatnya itu menenggelamkan, ya, menenggelamkan apa saja, ya, yang bijinya itu lebih berat akan tenggelam. Ya. Pada saat Nabi Musa alaihissalam, ya, ingin menyeberangi lautan, ya, laut merah di sana, ya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dipukul dengan tongkatnya Musa, laut itu terbelah, ya, air itu terbelah, ya, bagaikan kayak gunung batu, ya, bahkan dasar lautnya yang tadinya basah itu kering. Setelah dibelah sama tongkat Musa itu kering dan bisa dilalui oleh rombongan Musa dan kaumnya. Ya, itu. Artinya sudah berbalik dari adat kebiasaannya. Ya, kebiasaan air yang menenggelamkan atau membuat suatu itu basah jika terkena air itu, maka dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala itu malah terjadi sebaliknya. Ya, laut bisa terbelah, ya, kiri kanannya, sisi kanan dan sisi kirinya itu bagaikan gunung batu yang menjulang tinggi, karena setelah itu, ya, ya, apa, tanahnya itu disebutkan dalam Al-Qur'an yabasan. Yabasan itu kering, ya, tanahnya kering, ya, bisa dilalui, ya, bisa dilalui oleh manusia, oleh rombongan Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel saat itu. Ya, kalau enggak kering, ya, kalau enggak disebutkan yabasan itu, ya, berarti bisa jadi akan menjadi lumpur. Ya, enggak bisa dilalui juga, kan? Nggak bisa lalu juga kalau jadi lumpur, ya, bisa aja nanti akan tenggelam di dalam lumpur tersebut. Ya, tapi kata Allah Subhanahu wa taala menjadi yabas. Yabas itu artinya kering, bisa dilalui, ya, seketika. Ya, seketika itu juga, ya, nggak perlu nunggu bulanan sampai tanahnya yang terbelah itu atau lautan kemudian tanahnya terlihat itu dipanasin dengan terik matahari baru kering. Enggak, langsung ketika dibelah lautnya terbelah, ya, bagaikan jalan yang terbentang, ya, kemudian langsung bisa dilalui oleh rombongan Nabi Musa alaihissalam, ya, yaitu Bani Israel kaumnya. Itu. Nah, semua ini terlihat, ya, atau seseorang yang sudah dapat menemui dalam basirahnya, dalam mata hatinya, ya, satu keyakinan yang penuh bahwa tidak ada la fa'ila siwallah, bahwa tidak ada yang dapat melakukan apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lam yanzur ila ghairi, ya, dia tidak melihat selain, ya, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal yakunu minhu al-khawf wa lahu ar-raja' wa bihi ath-thiqah wa 'alaihi tawakkul. Ya, maka kalau orang sudah dapat menemukan dalam basirahnya, dalam mata hatinya, ya, bahwa tidak ada yang mampu melakukan, ya, satu perbuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tidak akan yakin kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan akan timbul di dalam hatinya itu al-khawf. Khauf itu yang pernah kita baca dalam bab sebelumnya, adanya takut, ya, takutnya itu bukan karena takut lari dari Allah Subhanahu wa taala, tapi takut, ya, dari azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Takutnya itu bukan kayak takutnya kita dari serigala misalnya, atau takutnya kita dari ular yang berbisa, ya, kita akan menghindar, kita akan menjauh
dari binatang-binatang buas tersebut. Tapi takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala malah membuat kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita takut dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan kita patuh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walahur raja, akan timbul harapan. Harapannya apa? Harapannya ya harapan-harapan yang baik. Ya, harapan-harapan yang baik. Ya, khususnya hal yang berkaitan dengan kehidupan kita di akhirat nanti. Karena kehidupan kita di dunia ini ya sebentar. Ya, sebentar. Kita mendapatkan kebaikan di dunia ya bagus, tapi kebaikan kita di dunia kan enggak abadi. Ya, cuman sebentar, cuman sementara. Ya paling lama itu ya seumuran kita. Ya, seumuran kita itu ya seumur kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikasih umur 70 tahun ya segitulah kenikmatan yang dia nikmati atau dia rasakan saat dia hidup di dunia. Yang dikasih 75 tahun ya segitulah. Yang dikasih 80 tahun ya segitulah. Ya segitulah kebaikan atau kenikmatan yang kita dapat di dunia karena terbatas dengan ajal, terbatas dengan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tapi kalau kebaikan yang kita harapkan untuk kita dapatkan di kehidupan kita di akhirat nanti, tentunya ini akan jauh lebih baik. Kenapa? Karena kehidupannya itu akan menjadi abadi. Ya, menjadi abadi. Kehidupan di akhirat itu ya jadi kekal. Ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya khalidina fiha. Yang di neraka dia akan khalidin, dia akan kekal di neraka, yang di surga khalidina fiha, dia pun akan kekal selama-lamanya. Ya, itu. Jadi disebutkan kekal itu ya karena memang panjang waktunya. Ya, makanya kalau kebaikan ya, kalau di sini disebutkan apa? Ar-raja, harapan. Ya, harapan kebaikan itu adalah harapan yang berkaitan dengan kehidupan kita di akhirat nanti, utamanya adalah kebaikan pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan husnul khatimah saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya ya kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan rahmatnya Allah memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah harapan-harapan kita yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan kita di akhirat, dan banyak lagi yang lainnya ya, termasuk ya misalnya apa hisab ya, hisaba yasira, itu juga harapan kita. Kemudian kita apa saat melintas jembatan Shirath, ya Allah berikan kita rahmatnya sehingga kita dapat melintas jembatan itu dengan mudah. Ya, dalam hadis disebutkan ada yang kalbarq, ada yang seperti kilap, ya, serat langsung sampai, ada yang seperti orang yang menunggang kuda, ada yang berjalan dan lain sebagainya, ya, sesuai dengan kondisi masing-masing, amal ibadah masing-masing. Tapi yang kita harapkan adalah yang terbaik, kita dapat melintasnya dengan mudah. Kemudian selanjutnya kita berharap untuk dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah raja, ini adalah harapan-harapan yang baik yang kita harapkan ya, kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi as-siqah. As-siqah itu keyakinan. Ya, kita yakin ya, hati kita yakin sepenuhnya ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang patut kita bersandar kepadanya ya, bersandar kepadanya. Thiqah, thiqah itu keyakinan ya, keyakinan. Wa alaihi tawakkul, dan kepadanya lah kita bertawakal ya. Kita kalau udah yakin, dengan yakin sebenar-benarnya, maka ya, kita akan menggantungkan segala suatu hal yang ada pada kita ini, kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena tawakal itu kan ya, kalau diumpamakan tawakal itu dari kata-kata wakala, wakala yuwakilu wakala, wakala itu
Kalau kita yang lumrah di Indonesia itu biasanya kalau urusan sesuatu, ya urusan sesuatu itu beri kuasa kepada orang lain, itu namanya wakalah. Ya. Kalau di Arab itu mereka punya kebiasaan ya, membuat wakalah. Wakalah itu ada yang wakalah khasah, ada wakalah am. Wakalah khasah itu biasanya kalau ada urusan tertentu, misalnya kita memberikan kuasa, ya, kuasa. Kalau dalam bahasa Indonesianya kuasa, surat kuasa, ya, sama kan? Kita kalau memberikan surat kuasa, misalnya urusan perpanjang STNK itu ada surat kuasanya. Kita berikan kekuasaan ya, kepada orang itu untuk menyelesaikan urusan itu. Itu berarti kita yakin sama orang ini bahwa dia mampu untuk menyelesaikan urusan masalah pengurusan STNK tersebut, STNK motor misalnya atau pajak motor dan lain sebagainya. Itu namanya surat kuasa. Di Arab pun mereka berlaku, sebetulnya wakalah itu berlaku ya. Biasanya kalau wakalah khasah itu untuk satu urusan tertentu, ada yang wakalah am, artinya surat kuasanya itu untuk apa saja, bisa ngurus apa aja ya, itu ada. Nah, tawakal pun demikian, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya kita serahkan segala sesuatu yang kita punya atau yang kita urus atau yang ada pada diri kita ya, urusan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal pernah saya sebutkan ya, ketika kita contohnya ketika kita bercocok tanam ya, bercocok tanam ya, kita sudah berbuat. Artinya tawakal itu kan tidak serta-merta kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak, tapi ada usaha dari kita, ada kerja dari kita, ada yang harus kita lakukan. Ya, dalam hal kita bercocok tanam, ya, kita gali tanahnya, ya, kita bajak tanahnya, kemudian kita taburkan benih, benih unggulnya. Kemudian kita siram, kita kasih pupuk. Ya, sampai akhirnya ya, benih tadi yang kita tebar itu atau kita semai itu tumbuh menjadi pohon yang nantinya membuahkan hasil. Perihal masalah hasil pohon itu berbuah hasil yang baik ataupun enggaknya, yaitu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak juga orang yang sudah usahanya dari awal ya, digali tanahnya ya, biar gembur, kemudian dia semai bibit yang unggul ya, dia kasih pupuk, dia siram, tapi pada kenyataannya ketika pohon itu besar tidak membuahkan hasil sesuai dengan harapan. Artinya banyak yang gabuk, banyak yang ya enggak bagus ya, buahnya enggak bagus, panennya enggak bagus. Bisa saja, kenapa? Karena kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang petani itu ketika dia sudah ya, melakukan segala hal yang berkaitan dengan tanamannya itu ya, ujungnya di akhirnya itu harus dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya dia bertawakal, karena untuk membuahkan atau menjadikan tumbuhan itu membuahkan hasil yang lebat ataupun tidak lebat itu ya kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai dari apa yang sudah dilakukan oleh petani tersebut itu. Jadi ujungnya itu ya ada tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan, karena yang membuat tumbuhan itu atau pohon itu membuahkan hasil ataupun tidak itu ya kehendak Allah Subhanahu wa taala ya itu. Tapi tetap di awal ada usaha. Di awal-awal dari pembahasan tawakul itu ada contohnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana burung ya, burung yang ketika masih ada di dalam sangkarnya dia dalam keadaan lapar, kemudian dia keluar ya, keluarnya itu adalah usaha ya, dia lapar enggak tawakal nungguin rezeki dari Allah Subhanahu wa taala supaya datang makanan masuk ke mulutnya, enggak ya, burung itu tahu ya, tahu bahwa tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala tetap ada usaha. Usahanya apa? Dia keluar dari sangkarnya ya, dia terbang, kemudian ya, dia hinggap di ya,
imma di pohon, imma di mana, dicari di patuk-patuk itu untuk mencari makannya, sampai akhirnya dia kenyang mendapatkan ya, makanannya. Setelah itu baru dia kembali lagi ke sangkarnya dalam keadaan kenyang. Itulah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tetap tawakal itu ada usahanya, tawakal itu ada upayanya dari kita, kemudian setelah itu baru diserahkan ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu fil haqiqah wal fa'il wahdah, karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang melakukan, artinya yang membuat pohon ya, pohon itu berbuah itu ya Allah Subhanahu wa ta'ala ya, ataupun yang membuat pohon itu tidak berbuah juga Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Fa subhanahu wal kullu musakhkharuna lahu fala ya'tamidu 'alal matar fi khurujiz zar' ya, karena semuanya itu ya, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengendalikannya ya, Allah yang menggerakkannya ya, Allah yang membuat pohon itu berbuah, Allah yang membuat hujan itu turun ya, hujan itu turun ya, karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Fala ya'tamidu 'alal matar fi khurujiz zar' ya, ini sering memang yang namanya petani ya dijadikan contoh dalam hal tawakal. Kenapa? Karena memang ya tadi saya katakan petani itu tidak punya kuasa untuk membuat pohon itu berbuah. Ya. Dia hanya bisa melakukan ya sesuai dengan ya, tuntutannya ya, setelah dia apa dicangkul tanahnya biar gembur ya, kemudian dia tanamkan benihnya, dia kasih pupuk, dia siram ya, kemudian setelah itu ya nggak ada lagi ya, nggak bisa kita paksakan pohon itu harus berbuah sekian ya, kan nggak bisa ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala sampai pohon itu membuahkan buahnya. Wala 'alal ghaim fi nuzulil matar, bahkan ketika turunnya hujan itu pun tidak mengandalkan kepada adanya apa namanya awan ya, memang yang menjadi kebiasaan kita kalau melihat awan hitam ya, kalau di daerah apa selatan ya, kidul itu udah gelap nggak hujan deh ya, tapi kalau yang gelapnya di utara itu biasanya enggak. Ya, kebanyakan seperti itu, kalau gelapnya itu daerah Kidul, ya, daerah Pasar Minggu, wah ini nanti bakal sampai di Setia Budi. Ya, biasanya demikian. Kenapa? Karena daerah sana itu ya, ke gunung kan, Bogor itu daerah hujan. Biasanya kalau daerah sana hujan itu bisa saja membawa sampai ke sini. Tapi kalau yang utara itu kan daerahnya udah laut ke sana, Tanjung Priok sana udah lautan. Ya, walaupun bisa jadi gelapnya di sana pun akan menurunkan hujan sampai ke Setiabudi seperti itu. Nah, wala 'alal ghaim fi nuzulil matar. Artinya bisa jadi ya, cuacanya pun mendungnya biasa-biasa saja tapi menurunkan hujan ya. Kita juga sering melihat ya, ada matahari tapi hujan. Ya, ada matahari terang. Ya, mataharinya terang, cuman memang awannya di atas kita sini ya, mataharinya karena sudah mulai condong gitu kan ya, nggak ada awannya ya, terang ada matahari tapi turun hujan ya, sering kita temukan seperti itu. Artinya hujan itu tidak bergantung kepada awan tebal ya, awan tebal, karena memang hujan itu adalah atau hujan itu turun karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Walaupun misalnya ada BMKG misalnya dalam keadaan tertentu bisa membuat hujan buatan istilahnya, khususnya pada saat-saat kemarau atau pada saat-saat terjadi kebakaran hutan, itu biasanya ada usaha upaya untuk membuat hujan buatan. Itu pun ya dibantu dengan teknologi sekarang ya, tidak semua cuacanya itu bisa dibuat hujan buatan. Kenapa? Karena BMKG juga melihat mana yang ada titik-titik airnya. Kalau nggak ada titik-titik airnya, walaupun ditebar garam di situ,
satu pesawat pun ya nggak menurunkan hujan. Ya, kan pernah juga kita dengar berita bahwa semayan air garam di langit itu supaya turun hujan gagal, itu bisa jadi. Kenapa? Karena memang nggak ada titik-titik air yang dibawa oleh awan, ya, seperti itu. Ya, itu ya teknologi sekarang sudah bisa, tapi ya, intinya bahwa hujan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Tahu. Dalam Al-Qur'an pun disebutkan ya, bahwa hanya Allah yang tahu. Maksudnya Allah Maha Tahu untuk menurunkan hujan ya. Ada orang yang menentang. Ya, toh sekarang ilmu modern pun sudah bisa ya, mengetahui ya, kapan turunnya hujan ya. Itu sudah bisa diketahui ya. Ada ulama, Syekh Sya'rawi itu mengatakan bahwa bukan hanya sebatas itu, bukan hanya sebatas bahwa BMKG akan apa menyebutkan bahwa hari ini tanggal sekian nanti akan ada hujan di daerah Jakarta Selatan ataupun di Jakarta Timur misalnya. Ya, bukan hanya sebatas itu. Ya, bukan hanya sebatas itu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui turunnya hujan itu, berapa air yang turun itu tahu. Ya, di daerah mana aja yang turun itu Allah Maha tahu. Kalau BMKG itu kan ya, secara umum saja. Dan itu pun belum tentu benar. Secara pastinya dia nggak bisa mengatakan. Paling bisa itu mengatakan hari ini. Itu pun kemungkinan. Ya, itu pun kemungkinan. Ya, bisa terjadi, bisa nggak terjadi. Ya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Tahu. Ya, katakan dalam Al-Quran bahwa Allah Maha Tahu untuk turunnya hujan itu. Allah tahu berapa debit air yang Allah turunkan. Ya, pada saat terjadinya hujan tersebut, daerah mana aja yang terkena, itu Allah Maha Tahu. Ya, fi nuzulil matar wala 'alal rih fi sayris safinah. Ya. Dulu kita kalau berlayar, atau orang dulu kalau berlayar itu kan kapalnya itu belum ada motornya. Ya, belum ada mesinnya. Jadi berlayar itu semata-mata mengandalkan dari layar yang dibentangkan, ya, kemudian ditiup angin, ya, dengan kekuatan angin itu ya, kapal itu bisa berlayar dulu sampai akhirnya ditemukan mesin kapal yang bisa menggerakkan kapal tersebut. Nah, wala 'alal rih fi sayris safinah, ya, artinya kapal itu akan bergerak kalau ditiup angin, ya, kalau ditiup angin, ya, tapi bisa jadi tanpa angin pun kapal itu bisa bergerak. Karena yang menggerakkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Ya, dulu pada zaman Nabi Nuh ya, kapalnya itu kan belum ada layarnya ya, seperti belakangan ya, dulu Nabi Nuh diwahyukan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk buat kapal, ya udah buat kapal sesuai dengan teknologi yang ada pada saat itu ya. Dan Allah yang menggerakkan ya. Makanya kaumnya itu melecehkan dia atau menghinakan dia pada saat dia membuat kapal, dibuatnya itu di daratan ya. Orang biasanya bikin kapal itu di pinggir laut atau di pinggir sungai yang besar yang bisa nantinya mengalirkan kapal tersebut. Ya. Nabi Nuh itu membuat kapal di tengah daratan. Makanya kaumnya itu ya, menghina dia sekali. Ngapain bikin kapal di tengah laut apa di tengah daratan? Bagaimana? Kapalnya besar. Yang dibuat itu kapalnya besar. Ya. Seandainya dia mau dorong pun dengan kaum yang ikut dia, yang beriman kepada dia, nggak kuat. Karena yang ikut sedikit. Kebanyakan pada ingkar dengan kenabian Nuh alaihi salam, dengan risalah yang dibawanya. Sementara yang dibawa, yang dimasukkan ke dalam kapalnya itu bukan kaumnya saja yang beriman kepada dia, tapi binatang-binatang itu dibawa dua-dua berpasang-pasangan. Kita bisa bayangkan besarnya kapal Nabi Nuh, ya, itu kalau dibayangkan
istilahnya dibikin di tengah daratan. Tapi karena memang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka yang bisa mengangkat kapal itu apa? Air. Datanglah air bah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan kaumnya, sehingga mereka yang naik ke kapal atau yang beriman bersama Nuh, naik ke kapal itu terangkat dengan air yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan. Jadi satu sisi Allah mengirimkan air itu untuk menenggelamkan kaumnya, satu sisi Allah ingin mengangkat kapalnya Nabi Nuh untuk bisa berlayar. Kalau nggak ada air itu gimana? Gimana dorongnya ke lautan atau ke sungai yang bisa menggerakkan kapal itu? Kan nggak bisa. Belum ada mesinnya, belum ada rodanya, itu. Tapi subhanallah, Allah yang kuasa, Allah yang berkehendak, akhirnya Allah datangkan air bah, air itu turun dari atas, air itu turun dari bawah. Jadi banjirnya apa yang terjadi pada saat Allah menenggelamkan kaumnya Nabi Nuh itu bukan hanya dari hujan doang. Bukan dari atas doang turunnya hujan, tapi dari bawah pun Allah kirimkan air. Itu. Akhirnya dengan air yang banjir tersebut, kapal itu bisa terangkat dan bisa berlayar. Sementara sisi lain Allah berkehendak ingin menenggelamkan kaumnya Nabi Nuh yang ingkar atas risalah yang dibawa oleh Nabi Nuh tersebut. Nabi Nuh anaknya termasuk yang Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan. Terus istrinya yang tidak percaya atas risalah dan kenabiannya Allah tenggelamkan. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa semua yang ada di alam ini tidak luput dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa innal i'timad 'ala dzalika jahlun bi haqa'iqil umur. Artinya kalau kita hanya berkeyakinan bahwa kapal itu bisa berlayar kalau ditiup angin, enggak juga enggak juga, karena bisa saja dengan adanya layar yang dibentangkan Allah berkehendak untuk tidak menggerakkan kapalnya, bisa saja. Wa minan kashafat lahul haqa'iq 'alima anna ar-rih la tataharrak bi nafsiha. Kenapa? Karena memang rih, angin itu tidak akan bisa bergerak sendirinya, tapi angin bergerak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi yang saya sebutkan, saya contohkan api. Kekuatan api itu adalah membakar, tapi ketika Allah perintahkan api itu untuk tidak mempunyai kekuatan apapun untuk membakar Ibrahim, maka api itu menjadi bardan wasalaman. Api itu akan menjadi dingin dan menyelamatkan Ibrahim dari kobaran api yang membakar tersebut, yang mestinya membakar tersebut, tapi api itu tidak dapat membakarnya. Wala budda laha min muharrik. Jadi angin itu bergerak karena memang ada yang menggerakkan. Yang menggerakkannya itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Faltifatul 'abd. Nah, di sini satu contoh, ada contoh seorang hamba, dia tertangkap melakukan satu kejahatan, ditangkap kemudian oleh petugasnya, dia diputuskan melakukan kejahatan dan mendapat hukuman di i'dam. I'dam itu dibunuh. Dihilangkan nyawanya, Adam itu dibunuh, eksekusi, dieksekusi mati. Hamba ini melihat dan mohon kepada raja, akhirnya raja itu memaafkan dari kesalahannya sehingga dia terbebas dari hukuman mati tersebut. Nah, seorang hamba ini melihat bahwa dia selamat itu karena apa? Karena raja sudah menulis keputusan yang ditulis bahwa si hamba ini terbebas dari hukuman mati. Jadi si hamba itu melihat kepada
pena yang menulis keputusan tersebut. Si hamba tidak tahu bahwa pena itu kan nggak bergerak kecuali kalau ada perintah dari sang raja. Mestinya ketika dia dibebaskan dari hukuman mati, dia mengatakan, mestinya dia katakan bahwa karena berkat raja yang telah membebaskan saya bisa terbebas dari hukuman mati. Tapi salahnya si hamba itu mengatakan bahwa dengan adanya pena ini saya bisa terbebas dari hukuman mati. Walaupun memang yang menulis keputusan raja itu penanya, yang menuliskan penanya. Tapi yang memerintahkan untuk menulis itu, sehingga ada keputusan untuk membebaskan si hamba itu, ya rajanya. Mestinya pada saat dia melihat atau mau berterima kasih kepada rajanya, bukan berterima kasih kepada penanya. Ya, itu satu ilustrasi bahwa ketika kapal tadi bergerak, setelah dibentangkannya layar, kemudian adanya angin ditiup sehingga kapal itu bisa bergerak, mestinya bukan karena anginnya, tapi karena ada yang menggerakkannya. Makanya syukurnya kita, terima kasihnya kita itu, kita kembalikannya kepada muharriknya yang menggerakkan angin itu atau yang merintahkan angin itu untuk bergerak. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya segala apapun yang kita dapatkan di dunia ini, semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya karena kehendak Allah lah kita mendapatkan, entah itu dalam bentuk musibah, ujian kepada kita, baik dalam kekurangan ataupun ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dalam hal kelebihan. Semuanya ujian, ada yang diuji dengan kekurangan, ada yang diuji dengan kelebihan. Semuanya itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya itu datang dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dulu yang dapat kita baca untuk malam ini, akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang kita baca bawa manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita untuk senantiasa istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واعف عنا يا الله واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.